Okay, Blood, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay, Blood, enjoy. Pira juga. Salut. Morning. Okay, salam Idul Adha. Okay, so hari ni kita punya B-roll project adalah untuk shoot proses korban. Okay, proses penyembelihan lembu, proses sisi kulit lembu, proses potong, proses ambil tulang lembu, jadikan sup untuk makan. Okay, so basically untuk hari ni itu kita punya projek. So macam semalam, alhamdulillah banyak biru yang telah kita buat. Kita buat masak lemang, kita buat masak rendang, kita buat masak tengah hari. So semuanya tadi pagi aku dah makan, dah kenyang. So sekarang kita tengah tunggu lembu. So check it out, our biru. Topik. Action. Harap kepada Allah. Jadi lalu datanglah satu ibadah yang dipanggil korban, yang dari awal lagi sejarahnya pada zaman permulaan manusia, zaman Adam AS, Allah telah memerintahkan kepada dua orang anak Adam, iaitu Qabil dan Habil. Ma'idah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل.
Cepat lagi, cepat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai juga kita dengan projek B-roll kita. Okey, iaitu video-video Hari Raya Aidiladha. Okey, so apa yang cuba aku kongsi adalah kepentingan B-roll, walaupun konsep B-roll yang aku buat ni kebanyakannya menggunakan 25 frame per second ataupun 30 frame per second. Tapi B-roll biasanya kita kalau dapat buat, kita cuba dapatkan 120 frame per second ataupun lebih, kan? Kerana dia, kita tak perlu lagi membuat apa slow motion di dalam editing suite kita. Okey, so apa yang aku kongsikan selama 4 bahagian projek korban Aidiladha adalah sebahagian daripada perkongsian ataupun konten-konten yang terkini yang cuba aku buat. Okey, so kita sambung sekejap lagi. Okey, saya pun nak drive, nak balik. Kita dah selesai Aidiladha. So, check it out di studio. Okey, Blood, kini sudah sampai masanya untuk korang subscribe. Okey, klik butang merah subscribe tu sekarang. Klik, klik, klik. Okey, dan jangan lupa untuk klik like dan juga jangan klik dislike. Okey, so korang juga boleh tinggalkan komen yang konstruktif. So, team Rogue and Rebel Studio akan respon secara konstruktif juga. Jangan lupa untuk klik loceng notifikasi. Kerana dengan klik loceng notifikasi, korang Blood semua akan dapat kemas kini dari Rogue and Rebel Studio dan aku, Ana Jean. So, akhir kata, salut opera juga!